Okay. When you begin practicing loving kindness meditation, you first start by sending loving and kind thoughts to yourself. Saat Anda pertama kali memulai meditasi cinta kasih, Anda mula-mula memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri. You remember a time when you were happy. Anda mengingat satu masa sewaktu Anda bahagia. And that warm, glowing feeling starts to arise in the center of your chest. Dan ada satu rasa hangat yang akan dirasakan di tengah-tengah dada Anda. As soon as that arises, then you make a wish for your own happiness. Segera setelah itu dirasakan, Anda membuat doa untuk kebahagiaan Anda sendiri. May I be happy. Semoga saya bahagia. May I be peaceful and calm. Semoga saya tenang dan damai. May I be filled with joy. Semoga saya terpenuh oleh rasa sukacita. Whatever wish you make for yourself, you need to feel that wish. Apapun doa yang Anda ingin untuk diri Anda harus merasakan doa itu. You know what it feels like to be happy? Anda tahu apa rasanya untuk merasa bahagia? Take that feeling, put it in your heart, and radiate that feeling to yourself. Bawa perasaan itu ke tengah-tengah dada Anda dan pancarkan kepada diri Anda. You know what it feels like to be peaceful and calm. Anda tahu seperti apa perasaan tenang dan damai? Then take that feeling, put it in your heart, and radiate that feeling to yourself. Bawa perasaan itu ke tengah-tengah dada dan pancarkan untuk diri sendiri. Now, I understand that there are some people that teach loving kindness meditation and tell you you have to use 4 different wishes. Bhante paham ada orang yang mengajarkan meditasi dan mereka bilang Anda harus mendoakan 4 doa. You don't have to do that with this. Anda tidak harus melakukannya dengan ini. Please don't. Jangan. It's much better for you to make a wish and feel that wish. Sebaiknya Anda membawa doa itu dan merasakan doa itu. And put that wish in the middle of your heart. Dan bawa doa itu di tengah-tengah hati Anda. Every time your mind gets distracted away from your radiating loving kindness to yourself. Setiap saat pikiran Anda terganggu dari memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri. You need to use what I call the 6 R's. Anda harus menggunakan yang Bhante sebutkan sebagai langkah 6 R atau M. You recognize that your mind has gotten distracted. Anda mengenali saat pikiran Anda terganggu. You release the distraction. Anda melepaskan gangguan itu. You do this by not keeping your attention on what that distraction is. Anda lakukan tanpa memberikan perhatian kepada gangguan tersebut. You relax the tension and tightness in your head, in your mind. Lalu Anda merilekskan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran Anda. Now your brain is made up of 2 different sections. Otak Anda terbuat dari 2 bagian. There is a membrane around your brain. Ada satu lapisan otak di sekeliling otak Anda. Whenever a thought, whenever a feeling, whenever a sensation arises that causes tension in your head, in your brain. Setiap saat ada bentuk pikiran, setiap saat ada perasaan, setiap saat ada sensasi, itu menyebabkan ketegangan dan keketatan di dalam otak Anda. This is very important to recognize. Ini sangatlah penting untuk dikenali. Because that is the very beginning of craving. Karena itu adalah pertamanya dari tanha atau nafsu keinginan. That is how you can recognize it. Demikianlah Anda bisa mengenalinya. Tension and tightness in your mind, in your body. Ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan badan jasmani Anda. So you relax that tightness. Anda rilekskan ketegangan itu. Now you bring up something wholesome. Lalu Anda membawa sesuatu yang baik. Smile. Yaitu senyum. This is a very important part of the practice too. Ini adalah bagian yang sangat penting dari latihan ini. Because when you smile, that helps you improve your mindfulness. Karena kalau Anda tersenyum, itu akan membantu sati atau kewaspadaan Anda. And it keeps your mind light and alert. Dan itu membantu pikiran Anda menjadi ringan dan awas, tajam. Right after that, you bring that pure mind back to your object of meditation. Lalu Anda membawa pikiran yang murni itu kembali kepada objek meditasi Anda. Which is a feeling of loving kindness and making a wish for the happiness. Kalau itu adalah perasaan cinta kasih, Anda buat perasaan doa untuk kebahagiaan itu. And you stay with that for as long as you can. Dan Anda tinggal bersama perasaan itu selama yang Anda mampu. Now, thoughts are not your enemy. Bentuk-bentuk pikiran bukanlah musuh Anda. Your mind is going to have a lot of them. Pikiran Anda akan banyak sekali bentuk-bentuk pikiran di dalamnya. As soon as you notice that your mind is distracted by a thought, then you use the 6 R's. Segera setelah Anda terganggu oleh bentuk-bentuk pikiran itu, Anda langsung gunakan langkah 6 R atau M. Now the 6 R's are not to be done one at a time. 6 R ini bukanlah dilakukan satu persatu. You're not to repeat, this is recognized, now I release, now I relax. No, you do what it says. Jadi jangan diingat-ingat seperti, oh sekarang saya harus mengenali, kemudian saya harus melepaskan, merilekskan. Tetapi Anda melakukan semuanya. And then you make it into a flow. Dan Anda membuat ini sebagai satu rangkaian. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa sering pikiran Anda terganggu. Every time your mind gets distracted and you use the 6 R's, you are developing your mindfulness. Setiap saat pikiran Anda terganggu dan Anda menggunakan langkah 6 R atau M ini, Anda memperbaiki sati atau kewaspadaan. So, if your mind gets distracted 50 times in a sitting and 50 times, you recognize that, release it, relax, smile, come back to your object of meditation, stay with your object of meditation. That is a good sitting. Jadi kalau pikiran Anda terganggu 50 kali, lalu 50 kali Anda melakukan mengenali, melepaskan, merilekskan, manis tersenyum kembali, mengembalikan kepada objek dan mengulangi lagi, itu adalah duduk meditasi yang sangat baik. Now, after about 10 minutes, then you start sending loving and kind thoughts to a spiritual friend. Setelah kira-kira selama 10 menit, lalu Anda mulai memancarkan pikiran cinta kasih itu kepada satu orang teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual adalah seseorang yang sama jenis kelaminnya dengan Anda. They are alive. Mereka masih hidup. And not a member of your family. Dan bukan anggota keluarga. A spiritual friend is someone when you think of them and their good qualities, you sincerely do wish them well. Teman spiritual adalah seseorang yang kalau Anda pikirkan, Anda benar-benar tulus ingin mendoakan dia itu baik. the more sincere you are with your wish for happiness for your spiritual friend, the better your meditation will become. Semakin tulus Anda mendoakan kepada teman spiritual Anda, maka teman spiritual Anda akan menjadi semakin baik. Do you want to get them some pillows? Yeah. Duduk di kursi. It's okay. Sitting on the chair. Right in between those two people, they can sit on those. Boleh pinjam? Ya. Yeah. This is a smiling meditation. Ini adalah meditasi tersenyum. I want to see everybody smiling. Bhante ingin melihat semua orang harus tersenyum melakukan meditasinya. All the time. Setiap saat. But this is not just smiling with your lips. Tapi ini bukan hanya tersenyum dengan bibir Anda. Smiling in your mind. Tersenyum dalam pikiran Anda. Smile with your eyes, even when they're closed. Tersenyum dengan mata Anda walaupun matanya tertutup. A little Buddha image smile on your lips. Dan sedikit senyuman seperti Buddha di bibir Anda. And a smile in your heart. Dan senyum di hati Anda. This helps your mind to be very light. Dan ini akan membantu pikiran Anda menjadi jauh lebih ringan. And your progress is going to be much faster when you practice. Dan kemajuan Anda akan sangat cepat kalau Anda melakukannya dengan baik. When you're sending loving and kind thoughts to your spiritual friend, you have that feeling of loving kindness. You make a wish for their happiness, and you take that person and put them right in the middle of that feeling and give them a heart hug. Dan berikan orang ini senyuman dan bawa dia ke dalam hati Anda yang sedang bahagia ini dan peluk di dalam hati Anda. Now, every time your mind gets distracted and pulled away from your object of meditation, then you use the 6 R's and come back. Setiap saat pikiran Anda terganggu keluar dari objek meditasi Anda gunakan langkah 6R atau 6M ini untuk kembali kepada objek meditasi Anda. There are going to be times that you can stay with your spiritual friend and radiate loving kindness. But there's going to be thoughts that come up, but they don't pull your attention away. Ignore those thoughts. Kalau saat sedang memancarkan cinta kasih kepada teman spiritual Anda, dan di sana banyak sekali bentuk pikiran, tetapi tidak menarik perhatian Anda keluar dari objek itu, cuekan dan lepaskan saja bentuk pikiran tersebut. Only when your attention gets pulled away from your object of meditation do you use the 6 R's. Hanya kalau perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, disitulah Anda menggunakan langkah 6R atau M ini. One of the things that generally happens on the first full day of retreat is there is a little bit of sloth and torpor. Biasanya hari pertama retret, orang-orang akan mengalami perasaan lembam dan mengantuk. Sloth and torpor means sleepiness and dullness. Lembam ini berarti rasa mengantuk dan sangat tidak tajam, jadi tumpul. If you take more interest in staying with your spiritual friend and sincerely do wish them well, the sloth and torpor will go away very easily. Kalau Anda dengan tulus ingin membawa teman spiritual Anda ini mendapatkan kebahagiaan, maka rasa ngantuk itu akan segera pergi. The way sloth and torpor arises cara bagaimana ngantuk dan lambam ini muncul is you're kind of with your spiritual friend but not really. Sepertinya Anda bersama teman spiritual Anda, tapi sebenarnya enggak juga. And there's little tiny thoughts that come in, and you start paying more attention to that than you do your spiritual friend. Dan biasanya ada bentuk pikiran yang kecil mulai muncul, dan Anda memberikan sedikit perhatian dan juga bersama teman spiritual Anda. Please don't sit with your arms crossed. Jadi jangan duduk dengan begini. Thank you. Then you start having a little bit bigger thoughts. Lalu Anda akan mempunyai bentuk-bentuk pikiran yang makin besar. And then it gets kind of dreamy. Dan sepertinya menjadi mimpi. And then your posture starts to go down. Lalu postur Anda mulai membungkuk. And then your head bobs. Kemudian kepala Anda mulai merunduk. Almost everybody that has this happen to them, when they notice that they're sleepy, they try to put in too much energy at one time. Hampir semua orang pada saat mengalami mengantuk, mereka biasanya menambah energi terlalu banyak dalam satu masa. And they sit up really straight and they try really hard, and before long they're back to where they were. Dan mereka akan berusaha duduk lebih tegak dan berusaha memberikan perhatian, tak lama kemudian kepalanya akan mulai merunduk lagi. When sloth and torpor first starts to come up, if you sit a little bit straighter than is comfortable. Kalau rasa mengantuk ini muncul, Anda duduklah dengan punggung yang tegak tapi duduknya nyaman. Then when you start slumping, you'll notice it more quickly and you can let go in 6R more easily. Sehingga pada saat punggung Anda mulai merunduk, Anda lebih cepat menyadari dan lebih cepat menegakkan kembali dengan lebih mudah. Now, I told you how it arises, but I didn't tell you everything about it. Bhante sudah beritahu bagaimana itu muncul, tapi tidak diberitahu semuanya. You tell me, how does it arise? What happens first? Anda harus beritahu kepada beliau apa duluan yang terjadi. What happens after that? What happens after that? Apa yang terjadi sesudahnya dan apa yang terjadi sesudahnya? When you start taking an interest in how it arises, you start putting more energy into observing, and the sloth and torpor goes away by itself. Kalau Anda mulai menambah sedikit energi untuk mengerti bagaimana rasa malas dan ngantuk lembam ini muncul, maka lama-kelamaan perasaan itu akan menghilang. Now, everybody has to sit at least 30 minutes to start with. Semua orang harus mulai duduk meditasi sedikitnya 30 menit untuk pertama. When your sitting is good, sit longer. Kalau duduknya bagus, duduklah lebih lama. We had a retreat at Bogor, where there was a man. The first time he ever did a retreat, his first sitting was 4 hours. Ada seorang laki-laki yang mengikuti retret di Bogor belum lama. Laki-laki ini baru pertama kali ikut retret dan duduk pertamanya adalah 4 jam. And the next day he came in and I asked him how long he sat and he said 11.5 hours. Dan besokannya waktu dia interview, Bhante tanya berapa lama duduknya, dia bilang 11.5 jam. So you see how lenient I am by saying 30 minutes. Jadi Anda melihat betapa Bhante memberikan Anda kemudahan dengan memberikan waktu 30 menit. No excuse, no less than 30 minutes. Tidak ada alasan apapun, tidak boleh kurang dari 30 menit. When your sitting is good, then sit longer. Kalau duduk, as long as you're comfortable. Kalau duduknya baik, duduklah lebih lama selama duduk Anda nyaman. If you're used to sitting on the floor, but you start to get pains in your knees or your back after 30 or 40 minutes, then try sitting in a chair. Kalau Anda tidak terbiasa duduk bersila di lantai setelah 30 atau 40 menit dan merasakan sakit tidak nyaman, cobalah duduk di kursi. There's no magic in the floor. Tidak ada keajaiban dengan duduk bersila di atas lantai. You want to sit comfortably without pain. Anda harus duduk nyaman tanpa menimbulkan rasa sakit muncul. And that way your mind will go deeper much more quickly. Dengan demikian pikiran Anda akan menjadi jauh lebih dalam dengan sangat cepat. So you don't have to sit in a way that makes pain arise. Anda tidak perlu duduk dengan cara di mana rasa sakit bisa muncul. Okay. When a lot of people have this idea that they can move while they're sitting in meditation. Banyak sekali orang bilang, orang berpikir kalau mereka duduk meditasi mereka boleh goyang-goyang. And you can move as much as he does. Anda boleh bergerak sebanyak patung Buddha ini. Artinya tidak boleh bergerak sama sekali. Don't wiggle your toes, don't wiggle your fingers, don't scratch, don't rub, don't change your posture. Jangan menggerak-gerakan very nicely. Jangan menggerak-gerakan kaki, jangan menggerak-gerakan jari tangan, jangan menggaruk, jangan menggosok-gosok, duduklah dengan tegak dan diam. After a period of time you might have some pain or itches or some kind of sensation arise. Setelah beberapa saat mungkin Anda akan mengalami rasa sakit atau gatel atau sensasi lainnya. Don't move. Jangan bergerak. Watch what your mind does with that sensation. Lihat apa yang pikiran Anda lakukan dengan sensasi itu. First thing you'll notice is you'll start to have thoughts about that sensation. Pertama yang Anda akan pikirkan adalah Anda mulai memikirkan sensasi tersebut. Oh, I wish it would stop. I wish it would go away. Oh, saya berharap rasa sakit itu atau rasa gatal itu cepat pergi. Every thought about the sensation makes the sensation bigger and more intense. Setiap saat Anda memberikan perhatian kepada rasa sakit itu, maka rasa sakit itu akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. The first thing you do is let go of the thoughts and relax. Jadi hal yang harus Anda lakukan adalah melepaskan bentuk pikiran itu dan rilekskan. Then you'll notice there's a tight mental fist wrapped around that sensation. I don't like it. I don't want it there. Lalu Anda akan memperhatikan ada satu perasaan saya tidak suka, saya tidak mau di seputar rasa sakit itu. That tight mental fist is aversion. Rasa sakit yang menolak, yang Anda ada di dalam rasa sakit itu adalah rasa bentuk penolakan. The thing is, whenever any kind of sensation or feeling arises, you need to allow it to be there without trying to do anything to it. Yang terjadi adalah saat ada perasaan-perasaan itu muncul, Anda hanya biarkan saja tanpa mencoba memberikan perhatian atau melakukan apapun. Anytime you try to fight with that sensation, anytime you try to change that sensation, anytime you try to make it be the way you want it to be, that is the cause of suffering. Setiap saat Anda mencoba melawan rasa sakit itu, setiap saat Anda mencoba mengubah perasaan tersebut, setiap saat Anda mencoba mengganti apapun yang ada, itulah penyebab penderitaan. So what you have to do is just allow it to be there without keeping your attention on it. Jadi yang harus Anda lakukan adalah membiarkan perasaan itu ada di sana tanpa memberikan perhatian kepadanya. Relax that tension and tightness in your head. Lalu rilekskan ketegangan dan keketatan di kepala Anda. Smile. Senyum. Come back to your object of meditation. Kembali kepada objek meditasi Anda. The nature of these kind of sensations is they do not go away right away. Hal yang alami dari sensasi ini, mereka tidak akan pergi dengan cepat. So you have to do the same thing again. Jadi Anda harus lakukan hal yang sama lagi. Let go of the thoughts, relax. Lepaskan bentuk-bentuk pikiran itu dan rilekskan. Let go of that tight mental feeling, relax. Lepaskan ketegangan yang ada di dalam pikiran itu, rilekskan. Smile. Senyum. Come back to your object of meditation. Dan kembali kepada objek meditasi Anda. One of the things that some meditators seem to do is they think it's okay if I just move just a little bit, then I can sit for longer. Banyak sekali para meditator yang berpikir, saya mestinya boleh goyang dikit dan saya terusin meditasinya. Please don't do that. Harap tidak melakukan itu. If it's more than 30 minutes that you've been sitting and you feel like moving, then get up and walk. Kalau duduknya sudah lebih dari 30 menit, rasanya pengen bergerak, bangunlah dan berjalan. Walk at a normal pace, the way you walk all the time. Jalan dengan langkah normal seperti yang biasa Anda lakukan sehari-hari. Do not walk slowly. Jangan berjalan perlahan-lahan. Stay with your spiritual friend the whole time you're walking. Dan tinggal terus bersama teman spiritual Anda sewaktu Anda sedang berjalan. Walk no less than 15 minutes. Jalan jangan kurang dari 30 menit. The walking helps your circulation. Meditasi jalan membantu sirkulasi badan Anda. And it helps your sitting to be better. Dan itu membantu duduk Anda dengan jauh lebih baik. So in between every sitting you need to walk. Jadi setiap di antara meditasi duduk Anda harus berjalan. If your walking is very good and you can stay with your spiritual friend, walk longer. Kalau duduknya jalan meditasinya baik dan Anda bisa bersama teman spiritual Anda, jalanlah lebih lama. At first most people, the walking meditation is kind of difficult because they're not used to walking, staying with a spiritual friend. Untuk pertama-tama mungkin agak sulit untuk melakukan meditasi jalan bersama teman spiritualnya karena Anda tidak terbiasa. With practice and the 6 R's, it will get better. Dengan latihan dan melakukan 6 R, maka akan menjadi semakin mudah. You can walk up to 45 minutes. Anda boleh jalan sampai 45 menit. If you walk any longer than that, you have a tendency to get tired. Kalau jalan lebih dari 45 menit, maka kecenderungannya bisa cepat menjadi lelah. Hopefully it doesn't rain very much so you can walk outside. Mudah-mudahan tidak banyak hujan, jadi Anda boleh berjalan di depan, di luar. Okay. While you're walking, you keep your eyes down. Sewaktu Anda berjalan, matanya ke bawah. If you let your eyes look around, your mind goes there. Kalau Anda membiarkan mata Anda berjalan-jalan kemanapun, maka pikiran Anda pun akan ikut. And then you can be distracted for a long period of time before you recognize it. Dan Anda akan terganggu untuk waktu yang lama sebelum Anda bisa menyadari. So keep your eyes down, 8-10 feet in front of you. Jadi matanya ke bawah kira-kira 3 meter di depan Anda. And smile. Dan senyum. I am serious about smiling. Bhante sangat serius tentang senyumannya. And if I see that you're not smiling, I will make sure that something happens to make you smile. Kalau Bhante menemukan Anda tidak tersenyum, beliau akan melakukan sesuatu sehingga membuat Anda akan tersenyum. Okay. Make a wish. Yeah, I know that, but there's anything else that I forgot. Okay, before you go to sleep at night, there are 2 wishes that I want you to make. Sebelum Anda pergi tidur di malam hari, ada dua doa yang kita Bhante inginkan Anda buat setiap malam. You make a wish for the time you're going to wake up. Anda membuat doa pertama, jam berapa Anda mau bangun besok pagi? And don't always make it the same number. Dan jangan di jam yang sama setiap kali. One time 4:59. Kadang waktu pertama jam 4:59. One time 5:01. Nanti jam 5:01. When you can start hitting that every time, you are starting to develop your internal clock, and that's very important for later practice. Kalau Anda bisa tepat bangun di waktu yang Anda inginkan, itu akan membantu latihan meditasi Anda di masa mendatang. The other wish is that when you wake up in the morning, you will wake up smiling and happy. Dan doa lainnya adalah kalau saya bangun tidur, saya akan tersenyum dan happy, bahagia. Okay, and when you do, keep it going. Dan kalau Anda sudah bisa tersenyum, teruskan. Now, there are going to be some times when you're going to get up in the middle of the night. Ada masanya di mana Anda akan terbangun di tengah malam. If you wake up, get up in bed and try sitting. Kalau Anda terbangun, duduklah di ranjang Anda dan mulai duduk meditasi. If you have to go back to sleep, then go back to sleep. Kalau mau tidur lagi, silakan kembali tidur. But it is very nice to sit between 2 and 4 o'clock in the morning because it is so quiet. Tapi sangatlah baik untuk duduk meditasi antara jam 2 sampai jam 4 subuh karena waktu itu sangat tenang. So I will make sure you get enough sleep during the day. Don't worry about that. Dan Bhante akan memberikan istirahat tambahan di siang hari, jadi nggak usah khawatir. Okay. Meditation pain, Bhante? Huh? Meditation pain? Well, we're getting there. I've already done that. Don't sit on the same posture. Well, that's meditation pain, isn't it? Yeah, right. Okay. If you have a pain that when it arises, you get up and you start moving and it doesn't go away, I want you to come and tell me about that. Kalau Anda mengalami satu perasaan sakit meditasi, Bhante ingin Anda memberitahu kepada beliau. I don't want you to hurt yourself. Bhante tidak ingin Anda melukai diri sendiri. Come up with a different kind of posture so that you can sit without causing that pain to arise. Kita akan memberikan beberapa postur sehingga tidak akan menyebabkan rasa sakit muncul. If the pain goes away very quickly, that is a meditation pain, and next time it comes up, try to sit a little bit longer with it. Jadi tapi kalau itu adalah rasa sakit meditasi, yang artinya kalau sudah bangun Anda tidak sakit tidak merasakan sakit, lain kali kalau mengalami itu coba duduk lebih lama dan lewati rasa sakit itu. Okay. Make sure you understand that brochure that talks about the 6 R's. Yakinkan Anda paham brosur yang membicarakan tentang 6R itu. And do what the 6 R's say. Dan lakukan apa yang disebutkan di dalam 6R tersebut. Don't repeat those in your mind. Jangan ulangi itu dalam pikiran Anda. It is very, very slow if you do that. Anda akan menjadi memperlambat pikiran Anda kalau melakukannya.